Badrul Rizal. Ketika terikat pemain baju biru banyak menanti bola dalam proses diri. Rami Ataya untuk Kipa Sherman, peluang untuk Kedah. Bagaimana Kipa Sherman dan Kipre, gol! Itu dia gol pertama. Menolak masuk bagi gol yang pertama. Dia tidak offside. Rekat satu lawan satu. Arthur Linus sedikit ke bawah tadi. Agak sukar untuk dihalang rempatan daripada Kipre. Kita perhatikan Alto, walaupun dia berjaya mencuri sedikit bola daripada Sherman, namun apalah yang mampu dilakukan oleh Park dan Robinson dalam kedudukan ini. Terbuka luas untuk TC Kipre bagi menjaringkan gol yang pertama. Kali ini Kedah pula ada dua pemain di bahagian pertahanan. Counter attack yang baik kepada Sherman. Bagaimana kepada Sherman? Dan peluang kali ini kepada Sherman untuk gol kedua. Gol untuk Kedah Darul Aman FC. Kepada Sherman secara solo dia berlari untuk menewaskan Kipri. Dan kepada Sherman sekali lagi menghasilkan gol. Kita perhatikan daripada larian ini, lorongan baik daripada Kipre membolehkan langkah yang panjang daripada Sherman. Arthur Linus terlepas di situ untuk membolehkan. Kita perhatikan Arthur sekali lagi. Kalau gol yang pertama tadi pun dia miss ball juga, yang kedua sekali lagi Arthur mungkin dia tidak mahu melakukan blocking atau tackle. Bola dalam kawasan penalti boleh berisiko sebenarnya untuk sebagai penalti. Tapi tindakannya lebih baik sewajarnya perlu dilakukan oleh Alto Linus. Kerana dialah satu-satunya pemain yang berada berhampiran dengan bola.